Lu pegang! Pegang cepetan! Ini apa, Mas? Ini apa? Lu kesini ngemis! Lu minta duit sama orang yang lewat! Heh! Astagfirullahaladzim, Mas. Kau suruh ibu, Mas. Mending minta begini. Elah, ini udah tua. Nanya lagi kenapa? Lagi kenapa? Lagi? Heh, lu pikir menantu itu orang kaya? Ya bisa lu tumpang gratis? Eh, di Jakarta ini, lu butuh makan, lu cari duit kayak gini. Nggak, Mas. Kamu tega sama ibu, nggak, Mas. Eh, lu protes aja dari tadi ya? Udah, lu duduk aja. Duduk, udah. Ah, nih, orang tua. Iya, nggak, Mas. Nih. Hah? Lu lihat tuh ya, ada orang lewat, lu ngemis. Lu minta duit yang banyak. Gua tungguin hasilnya, ya. Iya, iya. Iya. Gua tungguin di rumah. Ya Allah, cobaan apa lagi nih, ya Allah? Rp300.000. Pinter juga lu ngemis. Hey, besok lu harus cari duit lebih banyak dari ini, ya? Yeah? Pura-pura lu ya? Lu mau batuk darah kek? Bodoh amat gua. Yang penting besok lu ngemis. Cari duit yang banyak, lebih dari ini. Ya? Ingat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, itu uang dari mana banyak banget, Bang? Elah. Gua jadi suami serba salah ya. Gak punya duit salah, punya duit salah. Aku cuma nanya aja, Bang. Aku heran ada uang sebanyak itu di Abang. Ya dari kerja lah. Kayak nanya dari mana. Gua ngerampok apa? Ya, syukurlah kalau memang Abang udah dapat kerjaan. Bu. Ibu kok di sini sih? Ibu kan mestinya istirahat di kamar. Ibu kan masih sakit. Ibu, tadi gue bangunin. Pada saat dia tidur pulas. Gue mau kasih dia duit buat beli obat. Nih, gue baik kan? Gue kasih duit nih buat beli obat. Nih, Bu. Ibu kenapa? Kenapa apanya, Un? Gak apa-apa, Ibu ngeliatin Uun kayak mau bicara sesuatu gitu, Bu. Un, sebenarnya Bu? Ya, Un. Sebenarnya obat Ibu udah mau habis. Oh, masalah obat. Ya, tadi kan Uun udah dikasih uang sama Bang Damas. Nanti tinggal Uun beliin obatnya ke warung ya, Ibu ya. Sekarang Ibu makan dulu. Tuh, udah Uun siapin. Ibu jangan pingsan, Bu. Bangun! Masih tidur jam segini, udah jadi bos! Uun gak ada! Uun pergi ke rumah Sasa nyuci! Eh? Sekarang giliran lu ngemis! Ngerti? Cari duit! Ibu sakit dah, Mas! Badan ibu pegel semua. Dengerin dulu. Lu ngemis sekarang, lu dapetin duit Rp500.000 hari ini. Ngerti? Elah, makin lemes-lemes. Udah sini, bangun. Cepetan.
Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf, Pak. Saya kesini cuma nganterin Bu Ismi. Tadi pingsan di jalan. Alangkah baiknya Bu Ismi dibawa ke klinik aja, Pak. Eh, dia ini mertua lo apa mertua gue? Hah? Bukan urusan lo. Lo suruh pergi. Udah ditolongin malah marah-marah. Ayo pulang ya. Hei, siapa tuh orang? Lu pasti bilang-bilang ya, kalau gua nyuruh lu ngemis. Ibu gak ada ngomong apa-apa, Damas. Benar. Awas lu ya, kalau lu bohong, gua abisin lu. Ya, ngerti? Mana storannya cepetan? Udah cepetan mana? Segini cuma dapat. Maafin ibu, Damas. Tadi ada Raja Satpol PP. Semua pengemis bubar. Terus ibu pingsan, Damas. Ibu nggak bisa ngemis lagi. Pokoknya gua nggak mau tahu. Besok lu ngemis lagi. Harus dapat duit 500.000. Itu target gua. Ngerti lo? Kalau lu nggak dapat duit gitu, lu gak usah pulang sini. Bang Damas! Bang Damas, keterlaluan ya. Jadi selama ini abang nyuruh ibuku ngemis. Abang keterlaluan, tau gak? Iya, emang kenapa? Nah, ibu lu tuh biar ada gunanya di sini. Astagfirullahaladzim, abang! Ibu kandungku sendiri! Mertua abang sendiri! Masa abang tinggal disuruh ibuku ngemis? Mulai besok, aku gak mau ibuku ngemis! Aku gak pernah rela dan gak akan pernah ikhlas ibuku disuruh ngemis sama abang! Eh, lu inget ya? Inget! Ya, kalau besok lu gak dapet duit 500.000 target gue, lu gak usah pulang ke sini. Ingat! Udah! Ibu, maafin Uun. Uun gak pernah berguna jadi anak buat ibu. Ibu dimaki-maki sama suami Uun sendiri. Maafin Uun, Bu.